Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kamik. Jangan salah, bagi kita pada saat membangun rumah untuk memilih apakah kita memakai keramik granit atau keramik biasa seperti ini. Belum tentu keramik granit seperti ini lebih bagus dari keramik yang biasa seperti ini. Bisa kita buktikan bahwasanya keramik granit itu kalau digabungkan ini, nah ini masih ada celah udara pada saat pemakaian 5 tahun. Nah, kita lihat di sini bahwasanya keramik granit ini mempunyai celah udara yang sangat bisa merugikan ya. Nah, dibanding dengan keramik biasa. Ini pemakaian setelah 5 tahun. Dia melengkung. Berarti jangan salah memilih jenis keramik yang akan kita gunakan. Nah. Oke, demikianlah video singkat ini. Seperti ini jenis keramik granitnya dan seperti ini jenis perbandingan keramik biasanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.